drama apa ini nyasar dong di Bandung Kaleuweung? Ini gara-gara siapa ini? Namanya siapa ya? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam minggu Lesti dan Wilar kali ini begitu cute, karena tak hanya mereka yang bisa merasakan malam minggu romantis kali ini, tetapi mereka memboyong dan mendatangkan kerabat serta orang-orang penting dalam hidupnya. Seperti sebelumnya, kita tahu bahwa Rizky Billar telah menghubungi sahabat gesreknya, yakni Anis Kai dan Haris Friza, yang langsung cus Bandung untuk bertemu dengan sang sahabat, tentu juga dengan kekasihnya yakni Lesti Kejora. Sebelumnya Putra Siregar setelah bermain bola tak pulang dan menghabiskan waktu bersama mereka yakni Lesti dan Wilar. Kali ini pun Lesti juga mengundang orang terpenting untuk datang ke Bandung. Hal itu tentunya menjadi tanda tanya kenapa Rififi diundang dan didatangkan ke Bandung. Begitupun Ihsan dan Yuli Maul yang merupakan asisten Lesti Kejora juga hadir di sana. Tentu kita tahu bahwa Rizky Billar sudah membawa dua asistennya dan salah satunya juga adalah kameramen handalnya. Ya, orang-orang penting ini didatangkan dan hadir bersama mereka. Tentu ada sesuatu yang menarik, bukan hanya masalah suap-suapan yang dilakukan oleh Lesti dan Wilar kali ini, yang mana Bang Bi kalau di dekat Dedek memang tangannya udah gak berfungsi, sibuk mainin HP, mintanya disuapin terus. Untungnya Didi adalah wanita tersabar dan cocok untuk mendampingi hidup Bang Bi untuk selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan dan cute adalah apa yang mereka lakukan? Mengapa orang-orang penting dalam hidup Lesti dan Wilar dihadirkan di Bandung secara bersama-sama? Ya, tentu hal ini bukan hanya Mimin yang bertanya-tanya, kalian pun tentu bertanya-tanya. Kok bisa? Kenapa secara tiba-tiba orang-orang yang menjadi saksi hidup dalam perjalanan karir mereka ikut hadir di Bandung pada malam minggu kali ini? Apakah mereka mempunyai acara spesial yang perlu dituntaskan atau diagendakan secara matang? Karena ini adalah kumpulan orang-orang muda, karena keluarga keduanya yakni keluarga Lesti dan Wilar sudah pernah ketemu. Kalian pasti masih ingat kan? Ya, makanya kini giliran yang muda-muda melakukan pertemuan manajemen apa? Apakah Lesti akan ada acara? Kenapa ketemu dengan seseorang yang tidak asing ini? Kalian tentu bertanya dalam rangka apa? Kok sang manajer Rififi juga dipanggil oleh Lesti ke Bandung? Atau Lesti punya schedule off air atau acara lain di Bandung? Atau ada yang mengungkap apakah Lesti dan Wilar mempersiapkan hari spesial mereka ketika memantaskan diri menjadi
pasangan si Jolly yang nanti akan mengikat janji di Bandung? Ya, pertanyaan-pertanyaan itulah yang selalu menggema dan dipertanyakan oleh para netter sekalian. Tentu hal ini kita akan tunggu jawabnya dari apa yang akan mereka sampaikan beberapa saat lagi. Namun, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kebaperan mereka terbaru terkini cepat kalian dapatkan update-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.